kita akan jalan-jalan di pagi hari di kota Kediri, guys. Kita menuju Simpang Gumul, guys. Taman Belakang, guys. Buat nongkrong-nongkrong, guys. Kita masuk di diri, guys. Kita akan melihat Stadion Kebanggaan Persik Kediri. Stadion Brawijaya Kediri, guys. Jalan yang legend di Kota Kediri. Wah, banyak yang stretching ya, jalan-jalan sekarang lari-lari kecil. Kita masuk ke daerah Jalan Doho, guys. Ini Jalan Doho yang dulu pusat-pusat belanja, ya kan? Misalnya kotanya dulu, guys. Ini, guys, kota yang legend ini, Jalan Doho Kediri. Banyak didominasi dengan toko-toko lama di daerah sini, guys. Daerah Jalan Doho Kediri. Dan kita lagi di daerah bangunan-bangunan lama, guys. Daerah Israel, guys. Daerah ini nama Kota Panci nanti, ya. Daerah-daerah orang-orang teknis di daerah Jalan Sudarso, guys. Kita akan masuk daerah itu, guys. Guys, Jalan Sudarso ini legend nih, guys. Nah, di sini dipusatkan pusat olah-olah, guys. Dan olah-olah yang terkenal adalah tahu takwa Kediri, tahu kuning. Toko-toko yang jualan tahu, juga stik tahu, ketup pisang. Nah, ini kubus pelama, guys, Garuda, guys. Mantek, guys. Nah, ini bangunan-bangunan lama banyak di sini, guys. Banyak Chinese-Chinese yang tempo dulu, guys. Istilahnya heritage, cagar budaya di sini, guys. Nah, ini
Dan di sini pusat oleh-oleh guys, pusat oleh-oleh tahu Kediri, tahu Tanpa. Yang terkenal ada tahu Kari, tahu Po ini yang terkenal guys, dan tahu Mbah Kacung, tahu LTT, LTH, Ramayana, Kua Kediri. Kita lagi kita masuk ke area jembatan lama ini. Jembatan lama, jembatan lama terbuat dari besi zaman Belanda. Salah satu cagar budaya di Indonesia nggak ada guys. Salah satunya di sini guys, hanya di Kediri. Cagar budaya bangunan bangunan Belanda, bangunan jembatan yang terbuat dari besi. Kalau lihat ini jembatan yang baru guys, ini jembatan Brawijaya Kediri. Yang samping sana adalah jembatan lama guys, jembatan lama. Oke guys, salah kita lagi dari Kediri. Ini guys, simpang lima gumul guys, monumen megah, kebanggaan Kediri, Kediri berbudaya, Kediri harmoni. Itu guys, Kediri berbudaya guys, Kediri. Ini monumen keren guys, Kota Kediri salah satu bangunan ikonik di Kota Kediri, tapi ini berada di Kabupaten Kediri guys, bangunan ikonik Kediri. Di pusat hiburan kemarin di sini guys, mendatangkan Padi Band Raisa, keren guys. Ini guys salah satu ikonik Kota Kediri guys. Kenapa Proliman ini ada arah yang menuju ke daerah Kota Kediri, Nganjuk, Tulungagung, ke daerah menuju ke Jombang, menuju ke Kelut guys, ke area Gunung Kelut. Ada simpang namanya, ada tersimpang-simpang ini guys, simpang Surabaya guys, yang ada. Jadi harus thank you.